Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara menghadiri launching program sistem inovasi kreatif di Polres setempat. Program tersebut merupakan sistem online pelayanan masyarakat, seperti pembuatan SIM, SKCK, dan di sentra pelayanan kepolisian terpadu. Bupati Agung Ilmu Mangkunegara menilai, dengan diterapkannya sistem online dalam pelayanan terhadap masyarakat, Polres Lampung Utara menjadi yang terbaik di Provinsi Lampung. Sebab, dengan sistem online ini masyarakat lebih mudah memperoleh data, jadwal, waktu, dan pembayaran. Dalam pembuatan SIM, SKCK, dan pelayanan lainnya, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara online melalui Android. Hal ini tentu akan tercipta transparansi pelayanan tanpa pungli. Bupati Agung juga berencana menerapkan hal serupa di lingkungan pemerintahan tahun mendatang, khususnya Dinas Perizinan. Sehingga, semua persyaratan dapat diakses dengan mudah dan mempercepat waktu proses perizinan. Dengan kemajuan teknologi, teman-teman kita di organisasi vertikal, kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang berbenah semua untuk mempermudah akses dan masyarakat, baik itu pengaduan dan lain sebagainya. Tadi sudah kita cek, mulai dari pembuatan SIM, SKCK, sampai sentra pelayanan terpadu di sini semua kita lihat sudah memakai sistem online. Jadi masyarakat tahu kapan harus datang, kapan harus hadir, dan transparansi juga sudah terlihat. Karena spanduk-spanduk besar sudah tertulis di sana, untuk membuat SKCK sekian, membuat SIM sekian, ini memudahkan masyarakat dan inilah yang memang menjadi moto polisi, yaitu promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Dengan diberlakukan sistem pelayanan online, diharapkan dapat memotivasi instansi lainnya dalam peningkatan pelayanan publik. Dari Lampung Utara Lampung, Avan Saburai TV melaporkan.